Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel saya. Di kesempatan ini saya bikin video sepeda untuk cewek ya, ukuran 26 yang terlaris juga di Kabupaten Barito Kuala, Eskotik by Pacific. Ini ukurannya 26. Untuk harga saya sampaikan 1.700.000. Tuh, jadi yang mau sepeda ini kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Ntar saya kasih nomor admin atau langsung datang ke toko Aran Marabahan. Toko Aran Marabahan itu di mana bang? Di Kabupaten Barito Kuala, Marabahan, Kalimantan Selatan. Posisinya dekat dengan jembatan Rumtiang. Aran itu siapa bang? Tuh ada juga yang menanyakan. Atau yang bikin video, atau ada pemiliknya bang? Tuh, untuk toko Aran Marabahan bukan saya bosku, saya keluarga dari toko Aran Marabahan. Tuh, untuk jembatan Rumpiangnya dari atas kelihatannya tuh jembatan warna merah, jembatan Rumpiang. Di seberang turun 100 meteran ada pom bensin berseberangan dengan toko Aran. Jadi yang mau tahu Aran itu tuh bosnya. Nah, dia coba mobil dari mobil pickup yang mengantar sepeda motor ya. Ini sepeda motor juga baru datang. Tuh, itu namanya Aran, Kak Aran. Yang mau tahu. Jadi ini saya kita kembali lagi ya. Ini Eskotik untuk cewek, harganya 1.700.000. Ini sudah saya sampaikan di video. Jadi kadang-kadang ada yang komen, kenapa bang? Saya nanya di komen tidak dijawab atau tidak dibalas. Karena saya kebanyakan yang saya ingat bosku. Untuk semua sepeda saya review, sepeda listrik, sepeda motor listrik, sepeda motor yang lainnya. Jadi terlalu banyak yang saya ingat, jadi saya sampaikanlah di YouTube untuk harganya 1.700.000. Coba teman-teman lihat, ini warna krim. Posisi pegangan tangannya dia ada dua kombinasi, ada hitam, ada krim. Untuk pengereman dia tidak menggunakan rem cakram karena untuk cewek masih yang standar. Loncengnya di sini ada lampu mata kucing, fungsinya di malam hari. Tapi untuk cewek kadang-kadang nggak pakai ya, untuk di malam hari cukup siang atau untuk sekolah. Di sini tegas, ini buatan dari Eskotik by Pacific ya. Untuk spakbor depan bagaimana bang, ini belum kita setel ya, ini baru keluar dari kotak. Untuk spakbornya kokoh dengan harga 1.700.000. Di sini terdapat keranjang tuh, belum dipasang karena untuk kipit dan yang temannya masih, karena unit sepeda motor baru datang jadi belum selesai nih. Rem depan dan belakang di sini ada tulisan Eskotik, warnanya full cream. Untuk body sini terdapat warna putih untuk tutup bagian rantai, tapi di sini warnanya cream ya. Eskotik by Pacific, tegas ini pabrikan dari Eskotik by Pacific. Tuh, cukup bagus untuk penutup rantainya. Di sini ada beberapa tambahan agar menambah kesan mewah dan elegannya. Tempat duduk untuk anak lumayan empuk untuk tempat duduknya ya. Untuk penumpang utama untuk tempat duduknya di sini Eskotik by Pacific. Penumpang bagian belakang ada tulisan Eskotik by Pacific juga. Ban belakang Kenda. Cosmos 26 × 1.75 untuk bagian ban belakang. Ban depan untuk bagian ban depan 26,1,75 SNI. Untuk bagian pelak dia silver krim. Silver ya, ini warna krim. Untuk bagian belakangnya, untuk spakbor belum kita kencangkan,
lumayan bagus untuk bagian spakbornya. Sini untuk keranjang depan dia ditutup, tidak terbuka ya, ditutup, bisa untuk sekolah membuat buku. Ini tutupnya belum kita pasangkan. Sini bahannya plastik, ada dua kombinasi bahan. Sini menyesuaikan dengan warna tutup bagian tutup rantai. Sini warna krim, krim muda, agak lebih muda ya untuk warna krimnya. Sini warna putih. Oh, jadi cakep banget. Untuk bagian velgnya ada tambahan mata kucing, fungsi untuk di malam hari di perempatan perempatan jalan atau simpang 4. Cakep. Di sini ada bagian spakbor yang panjang dari depan ke bagian belakang dan ditambahkan spakbor kecil agar untuk jepritan air tidak naik ke posisi bagian atas. Sudah terdapat lampu mata kucing. Wah, cakep. Ini lampu sekecil ini pun dipikirkan oleh Eskotik, ditutup dengan bahan begini ya agar ketika ada benturan tidak lepas. Wow, luar biasa untuk mengayuhnya, enak atau tidak Pak? Kita akan coba. Jadi kalau ada terdengar suara sepeda motor atau apa ya, karena top kita ada di depan jalan. Untuk putarannya enak, sudah SNI. Untuk rem belum kita paskan, untuk rem belakang juga standar 2, dia tidak menggunakan standar 1. Cuma kalau dimodifikasi bisa atau tidak Bang? Bisa. Tuh ditaruh di sini. Kalau yang dimodifikasi mau standar 1 bisa. Kalau yang mau lebih dicari yang lebih uniknya bisa ditambahkan untuk standar 1. Untuk tempat duduknya bisa diturunkan lagi. Tapi untuk dinaikkan bisa Bang? Tidak. Untuk dinaikkan bisa. Kalau diturunkan full ini sudah habis. Untuk bagian bawahan tempat duduk dia menggunakan per ya. Jadi untuk yang mengendarai sepeda Scotik ini empuk untuk tempat duduknya. Nah, ini namanya kearan. Jadi untuk kadang-kadang yang di YouTube banyak menanyakan yang bikin video ini aran atau gimana? Nah, itu kakak sepupu saya ya. Nah, jadi banyak yang menanyakan. Tuh, jawabannya sudah saya jawab di video. Semoga teman-teman yang mau membeli sepeda ukuran 26 dengan harga 1.750.000 segera tercapai. Amin ya Allah, amin. Ini bisa untuk ibu-ibu ke pasar, bisa untuk sekolah, untuk adik-adik ya yang mau sekolah SMP, SMA, yang tidak menggunakan sepeda motor dan tidak menggunakan sepeda listrik bisa menggunakan sepeda Eskotik ini. Saya ulang kembali, beberapa kali saya sampaikan untuk harganya 1.700.000-an. Gilewat kan Bapak? Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share ke sosial media teman-teman. Siapa tahu ada yang berminat. Dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.